Tante Wulan telah menyadari bahwa Dania adalah perempuan yang licik. Setelah mengetahui fakta kebohongan sedikit mengenai kaki Dania yang sakit, karena saat ini Dania sudah tidak memakai perban di kakinya, Tante Wulan sudah terlihat mulai ilfil dengan Dania. Namun, ini baru sedikit kebohongan Dania yang terbongkar di hadapan Tante Wulan. Lalu bagaimana jika nantinya kebohongan dan kebenaran bahwa suaminya memiliki anak bersama dengan Dania, apa yang akan terjadi pada Tante Wulan? Nampaknya, ia pasti akan semakin muak melihat Dania. Kira-kira, apakah jika kebenaran itu pada akhirnya akan terbongkar, Tante Wulan akan merasa malu pada Julian dan Safira, karena dirinya selama ini selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Dania. Namun ternyata, Dania adalah orang yang telah mengkhianati dirinya. Nampaknya akan semakin seru di kisah selanjutnya. Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Di Antara Dua Cinta setiap hari hanya di SCTV.